dia ngerana ngomong patut kena ke tukang main kok yuk yuk ae patut kena ke durae kok dia pinter prak kena ke durae kae yang didikannya lah bener yang baju baik udahnya gue sering matur aja kemagus nambah sholat tidak jengkingan padahal kan bayinan seperti ini bisa menikah seolah-olah kerikannya pawong paling iman pun paling beragama pun paling bertakwa paling nambah apal dalil selenjer apal dalil seayat ketika mengalir hidungnya tanggungan kue dok bisonggong seolah-olah kayak pawong paling top sedikit kata tiang apal Quran paling rong ayat telung ayat Quran mesti dadasakan mata pencaharian. Nek ceramah kaplopane ora akeh ora gelem mangkat. Ya Rabbi barik. Hadratan mukarramin wa muhtaramin khususan para alim, para ulama, para kiai. Para nyai, para sesepuh minisepuh. Aji sepuh kasepuhan kang kula taklimi kula mekteni. Mata semen di mata panjenengan Al Mukarram Bapak Ustaz Sofan Wahroji selaku pengasuh TPI Al Furqan kagolo ta'limi kula dene mata semen di mata panjenengan pejabat pemerintah desa Kuta panjenengan Bapak kepala desa sajajaran perangkatipun mugi-mugi paringi tambah istiqomah lancar rezeki pencakin jago malih amanah sing istiqomah pegantuk bergagadah sajajaran perangkatipun betul sumpah jumatan panjenipun keluarga besar Masjid Nurul Huda Imam Takmir adalah setuju jemaah ingkang mugi-mugi dipun muliakan Gusti Allah. Boten sumpah dumateng panjenenganipun keluarga besar TPI Al Furqan, ustadz-ustadzahipun, santriwan-santriwati, wali santrinipun, ingkang mugi-mugi sedoyo tansah dipun muliakan Gusti Allah. Panitia penyelenggara pengausan tasyakur khatmil Quran TPI Al-Furqan ingkan mugi-mugi sedoyo kepanitiaan bekantu kadah kamulyanan Gusti Allah. Hadirin omul hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah nerek ngaturakan matur nuwun dumateng ngarsa dalam Allah bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sonten niki paringi terang, sehat, sempat, sakit sarang-sarang tindak meriki, sedoyo diniating sunyi betah. Mugi-mugi kulit tindak mektok dosa, kontur dari mektok ganjaran jing birang-birang. Salawat ma'asalam Allah, mugitan sakonjok katur, dumateng ngarsa dalam baginda Rasul Muhammad, sallallahu alaihi wasallam kang kula njenengan tenggo syafaatipun wonten yaumil qiyamah Allahumma amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah kula didamu didawuhi tempat Yai Sofyan ken ngaos teng mriki saran-saran kalian njenengan menghormati khutmil Qur'an kalau ini aku anggar ngaji dengan khataman rasanya seneng banget senengnya geng nombo intikan ini pun Abah Abah Yai Kulo beliau Abah Yai Fakih Muntaha putra ini pun Asyik Muntaha Al-Hafidh pengasuh pondok pesantren Al-Asyariah kalibu perwono sopo. Abah nanti ngendika kali santri ini ngonten. Dados nek teng pondok kula niku riyen santri yang ikut tahfidz dengan santri yang tidak ikut tahfidz
niku kelas sekolahnya kan dipisah. Abah nate ngendiko pada saat niku ke kelas tahfid kali poro santrinipun. Kalimatnya ngono. Apa maniku nganti ngapalna Quran? Agi ngormati merungokna duwe rasa seneng nek ana wong sing lagi maca Quran. Gusti Allah bakal jamin. Bakal napa, Bu? Amin. Napa, Bu? Amin. Jamin. Sing jenenge jamin insyaallah bener. Mboten mungkin mboten wong jenenge mawon jaminan. Kaya Rika ngutang bank. Kenang apa kok bank gelem ngutangi Rika? Karena Rika ninggalna jaminan. Nek wis ninggalna jaminan, sinaosa Rika ora tenyar utang, insya Allah terjamin hutang niku akan selesai. Gina mboten? Karena jenenge mawon jaminan. Sinten tiyang ingkang hafalaken Al-Qur'an? Tiyang sing ngajari Al-Qur'an. Tiyang sing maos Al-Qur'an. Nek ora mampu ngapalna, ora mampu marahi, ora jengkos maca, minimal ngrungokna duwe rasa seneng rikala ana wong maca Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna shalihati annalahum ajran kabira. Gusti Allah bakal maringi setunggal kabar gembira. Kabar gembira niku napa? Surga sing boten wonten tandingane. Bu? Bu? Kira-kira pengen mboten mlebet surga? Pengen nggih. Jenengan sholat? Sholat. Ngaji? Ngaji. Islam? Islam. Mulane meper kepengin mlebu surga. Umpamane tiyang sing sregep sholat. Wong boten nate sholat mawon kepengine mlebu surga. Kulo kada rencang non muslim kulo taken. Kepengin mlebu surga napa neraka? Jawabane nggih sami. Kepengin mlebu surga. Ning ngapunten to, Bapak Ibu. Sinten tiyang ingkang kepengin mlebet surga? Kedah taat kali aturan yang berlaku. Mula kula pujiaken, mugi-mugi sing rawuh to mriki kang sami mirang suatu kula saged sareng-sareng tindak teng swarganipun Gusti Allah sekeluargi. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Seterusnya kalau lanjutkan, lagi pun jam tiga pas, insya Allah jam sekawan kalau rampungi. Supatus tidak meninggalkan jamaah asar untuk bapak-bapak. Siap ya Pak? Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Seniki wis dadi jamane. Ngaji iki wis kaya dadi fungsine bocah cilik-cilik tok. Ngaji iki mung dadi kiblate bocah kencur-kencur tok. Mulane seniki kathah. Dongake kencur lagi cilik sanggep ngaji. Mandan kaplak seperti ora gelem ngaji. Kaplak ngerti ya? Kaplak yang tua. Dong cilik ayo sanggep ngaji. Mandang tua seperti bisa ora gelem ngaji. Pun kelas SMP, rampung SMP pun ngaji ngantek iki jare isi. Gino mana? Kok bisa kayak niku sih kayak nopo? Sebab Rika wong tua cang kemeledes ngandani anake kon ngaji ning Rika dhewek ora gelem ngaji. Gino mana? Wong tua dina-dina ngongkon anake sholat Rika dhewek jengking ora tau gelem. Jengking sholat. Rika ngandani bocah pun aja hapean baik. Dina-dina Rika dumek karo hape. Gina betul? Remesnya batang deh ya teman-teman. Niki yang terjadi sampai detik ini. Mulanya anak-anak wong matur. Keturunan Arab api karora tergantung wong tuane ke sapa. Nyong ora setuju. Anggar Pak Lurah ini mirang tentang selagangan. Nyong ora nganggo kat
kacan tiba orang ninggal nalan jaran nyora nganggung anggaran aku ngomong bocah baju berarti wong tuane enek nyora nganggung baju karo benere bocah kudu tergantung rama biyunge sapa ning tergantung cara didikane kepriwe gini apa tuh? Nggih dia anggaran aku ngomong patut kena ke tukang main pun yuk yuk ae patut kena ke nuroe pun ya pinter prak karena kenurah ya kaya agar didikan orang bener yang baju baik ya gak nur? Iya Masya Allah Bu Ibu boleh nih minggi sing ngaji dan selagang ke timbang pun tadi ya? Mungkin sing ngaji selagang ke ngaco? Ah ini gak Masya Allah karena nih minggi jenengan ngaji dan selagang ke kalau sampai akan ke jenengan syarat mlebu surga itu gampang sing penting hati ini tenang yang salah ganteng kalau ngaji ini tidak rampung ketenangan hati bisa ketansal surga gue anak teluk puluh roh carane ingin yang salah ganteng lebih takwai noro kurangnya kan teluk puluh wanang kena takwai noro mani gampang lurahnya kon muntang ping bunuh di kurman tuman lurahnya kalau pengen ngomong nah udah gelap modal ya modal terada modal son eh. Mungkin para istiqomah apa kuma? Lurah yang berdedek mengerti ya orang lengkap. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimah kemullah, fa insya Allah ketenangan hati kulo kali panjenengan dijamin makin kuntur sedoyo sekeluargi sakit tetes ahli surga. Carane dos pundi pokok sarang-sarang ngaji tafsir Quran surat Al-An'am ayat 1, ayat 2, ayat 3. Mungkin-mungkin waktunya cukup, nek mboten cukup mungkin ayat 1 dulu, 2, 3 gampang nek ketemu wali. Begitu nggih? Yeah. Saran-saran monggo ngaji kula tak maos, jenengan dijembret kupinge sing ngambat. Mungkin gondor diramalaken saran-saran. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Tipo waya mulya akhiri sopo wong kang ngamalake kalah karo kaya genjringe ayo ana genjringe apa wong timpo mongso mulya hasile sopo wong kang somo ngamalke firman mulia Gusti pangerane monggo ngaji kondur diamalke aja nganti tanggap sepele urip kaya mung mampir ngombe aja nganti ditinggalake ben slamet urip lan matine sarang-sarang mau selawat nggih monggo salatullah salamullah ala tola rasul Kurtohir batin diamalki bin
akhirati. Mangga. Salatullah salamullah ala Muhammad rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kuni mujahidi bi ahlil bariya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti kanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang ikan selalu mendapatkan ketenangan dari Allah. Tiang sing wis bakal dijamin dari ahli surga. Kim menika tiang ikan iman kali kekuasaanipun Gusti Allah. Bu. Bu. Letak-takan kali jenengan. Kira-kira nek wong salat seneng ngaji loman sodako mesti melebet surga apa mudah? Mesti melebet surga apa mudah? Urung mesti. Mudahnya kalau sering matur aja kemagus nambah sholat tidak jengkingan padahal bilang seperti ini bisa melintah seolah-olah rikamnya pamong paling iman pamong paling beragama pamong paling bertakwa. Paling nyampe apal dalil selenjer, apal dalil seayat jadi kalau ngalor itu ngetan bulan kue dok, bisonggung, seolah-olah kayak wong paling top, sedikit kata tiang apal Quran paling rong ayat telung ayat, Quran mesti dadesaken mata pencaharian, nek ceramah kaplo panah rake orang gelem mangkat, ya Rabb dibarik, mungkin tengkutam lagi betul betul deh. Allahumma. Allahumma. Kenapa kula matur wong salat urung mesti mlebu surga? Wong sedekah urung mesti mlebu surga. Haji urung mesti mlebu surga. Sebab syarat yang mlebu surga sare salat. Syarat yang mlebu surga sare sedekah. Syarat utama yang mlebu surga sare haji. Tapi syarat mlebu surga bagi orang-orang yang beruntung. Al-mu'minu ayat setunggal. Qad aflaha al-mu'minun. Yang menikah tiang simpiman. Kenging nopo kok mboten kot aflahal muslimun. Kenging nopo kok kedah kot aflahal mu'minun. Sebab agar tiang Islam kudu mesti iman kali Allah. Tapi nek iman kali Allah mesti agama Islam. Makanya tiang sholat dereng tentu mlebet surga. Sebab zaman siki wong sholat mboten krono Allah. Ning lebih banyak krono menungsa. Karena mantua nyaran orang sholat orang kepenak. Karena lagi orang jago lurah, kalau makan kaji orang enak. Umpama nih. Karena mungkin calon DPR tidak ke masjid orang kepenak. Ketika orang calon DPR setiap masjid ditekani. Jumatan keliling. Mata misdati bara-bara Jumatan keliling. Teka mari misdati kejarak orang. Gini apa tuh? Ini sering terjadi. Maka saya sampaikan tidak setiap sholat bisa masuk surga. Tidak setiap sedekah bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga adalah orang yang beribadah karena iman terhadap Allah. Niku syaratnya melibat surga. Mulanya yang kepengen hatinya tenang. Pengkulo jenengan dijamin tegus Allah jadi ahli surga. Jadi ketika orang melibat surga ini kulo jenengan penuh dengan jaminan nih. Cara mau utang itu harus tinggalnya sertifikat. Jadi jelas duitnya cair. Gimana? Mesti bakal melibat surga karena kita sudah meninggalkan jaminan. Nopo ikan sakit jamin kalau jenengan jadi ahli surga iman si kenceng datang ke Allah ning iman sanes perkara sing gampang. Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan wonten kitab tafsir Jalalain termasuk golongan tiang sing beriman kula muni jenengan ira akan deh. Mari kita ngaji tafsir Jalalain Quran surat Al-An'am ayat 1 kula maos sing boten haid boten nifas silahkan tirukan sing kula maos. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nirokaken. Dene nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri wong iman sing pertama kali ini, sing pertama kali teng surat Al-An'am ayat setunggal. Nek termasuk wong iman di sing pertama nih, kudu pitados. Napa Bu? Pitados ini apa? Percaya. Nek langit, bumi, seisine niki sedoyo dalam pengawasan Gusti Allah. Sedoyo niki ciptaan Gusti Allah. Uang nek wis pitados kaya niku berarti wis kuning tenger siji nggih wong iman. Salah satu ciri orang iman adalah orang yang percaya bahwa langit bumi niki sedoyo teng pengawasane Gusti Allah. Kalau tak jawab jujur. Jenengan percaya nek langit bumi niki sing ngawasi Gusti Allah? Percaya. Percaya? Percaya. Nek langit bumi niki sing nyiptakaken Gusti Allah? Percaya. Seisinya sing nyiptakaken Gusti Allah percaya? Percaya. Kalau tak kalian jenengan kira-kira jenengan sing gak ada utang, gak ada utang, gak ada utang. Nek jenengan mboten kerja, kira-kira utangnya tetap kaya kesahur nopo to? Berarti jenengan mboten percaya. Berarti jenengan mboten percaya nek langit bumi niki pengawasane Gusti Allah. Jenengan berarti mboten percaya nek langit bumi niki sedoyo ciptaane Gusti Allah. Karena jenengan asik memakai sistemnya manusia. Manusia sing dolim kali kemuliaannya Allah. Kalau nak mintakin dong sing sepele, jenengan buter kerja, jenengan gak ada utang. Kira-kira mintakin sakit pesawat motor, terus sing boten. Berarti boten percaya kali Allah. Maka nek panjenengan kok selama ini hidupnya tidak tenang, dipalingi kadah kurang, dipalingi sekedip rumit, dipalingi sakit ngeluh. Dibalik sehat, gunanya orang mau ngelakoni manfaat. Tiwi ibu cuy sisine padu dok. Tiwi anak angel omong-omongane. Punya dagangan tidak selalu laris. Selalu dalam urusan berniaga. Punya musuh, punya pesaing. Ingat, mungkin kita kurang percaya kali Gusti Allah. Bukan karena Allah mau tersenang. Ini karena kalau jenengan singkiran percaya kali Gusti Allah. Napa maneh kelasnya utang, Bapak Ibu. Tulijul laila fin nahar. وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Aja mani masalah utang. Langit bumi ini kita dipadang, kita petak sih nggak mesin dan Gusti Allah. Anak mau mati cici kurip maning sih nggak mesin dan Gusti Allah. Anak mau kurip lagi enak-enak cici ngotar sih nggak mesin dan Gusti Allah. Watar suku mentasyaku bihoyri hisaba. Napa mali ini masalah rezeki. Bihoyri hisaba. Allah memberikan tidak dengan batasan. Ibu. Bu. Dan jenengan pitados kali Gusti Allah. Dan jenengan percaya kali Gusti Allah. Mulai dinten iki. Jangan perbudak diri jenengan. Untuk urusi urusan dunia saja. Jangan. Dan jenengan cinta dengan Gusti Allah. Jangan perbudak diri panjenengan. Untuk merumati dunia saja. Ibu? Bu? Setelah kuletakin masalah utang, sedikit kuletakin. Kira-kira, mending dua anak sing pinter, tapi orang yang ibadah, orang yang sholat,
rote ngaji. Bukan sakit ibadah. Padahal pinter sekolahnya. Napa suka tuh anak sing sregep ibadah. Tapi bodoh sekolah. Nunggak terus. Mboten nate lulus. Menisi pun. Sing pinter tapi mboten sakit ibadah. Napa sing bodoh tapi sakit ibadah. Sing pripun? Sing bodoh sing sakit ibadah. Temenan ya? Ora ketun ya? Nah, berarti pun mulai percaya kali Gusti Allah. Karena setiap yang solih pasti akan diberikan kesuksesan oleh Allah. Tapi orang pintar tidak ada jaminan sukses dari Allah. Monggo jenengan kiblatnya lari-lari santri TPQ, lari-lari santri pondok pesantren. Walaupun mereka sekolahnya tidak tinggi, tapi paling boten dalam rezeki tidak akan mandek dengan semua. Tidak ada jaraknya rezeki nih santri kok mandek gara-gara boten kerja, boten nonton. Minimal payu imami tahlil. Minimal payu nabui genjering. Bali nabu genjering imam tahlil kondur dipalingi berkat. Walaupun orang kerja sih tetap tanya yang mangan enak. Gimana betul? Ini sebab nopo iman kali Gusti Allah. Oleh wis iman kali Gusti Allah tidak akan gadaikan dunianya untuk kepentingan dunianya. Tapi mereka menggadaikan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Langsung mawon. Kalau mau semanih, jenengan tiru akan manih. Huwallazi monggo. Huwallazi khalaqakum min tin. Khalaqakum min tin. Thumma qada ajala. Thumma qada ajala. Wa ajalum musamma. وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ Berkali-kali ini kalau jenengan kepengen jadi wong iman siji mau kudu percaya nek langit ini kita pengawasan Gusti Allah. Langit bumi ini ciptaan Gusti Allah. Nomor loro nih, kon ajal wedi mati. Kepripun? Jadi kan wedi mati. Mboten. Wis padha pinter nggih kula ngaji. Mboten munggah tingkatane. Mboten wedi mati nggih. Ciri-ciri orang iman, orang yang tidak takut mati. Berarti siap mboten nek kudu ngaji jenengan nek dalan mati. Siap nggih? Ya. Siap dadi kuli ngaji mungkin untuk Bekasi. Siap kudu ngaji mungkin mati siap. Ya. Siap nek kudu ngaji bojone mati siap. Ya. Pak kula siap banget. Nah, kula. Nek bali ngaji anake mati siap. Ya. Siap. Ya. Apa talent ibu nggih? Mati niku perkara ikan pasti. Tapi mboten nonton tingan sih. Hari-hari kok menanti-nanti kematian. Padahal ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang setiap bangun tidur menyesal karena dia masih bisa hidup. Wong iman itu yang ngertak itu menyesal, jadi itu nyumalai si tengah ngurin. Orang kayak dewek. Justru dewek kadang-kadang cok menyesal karena terus tiang niku kadang-kadang menyesal ketika diparingi tekanan yang ajal cepat gitu. Niki mau termasuk tiang iman menyesal ketika masih bisa hidup kembali. Nih, serban nanti disebar setelah pulau abah-abah nih dan kuliah mantan akeh. Jadi yang ngertian kok tangi turu wis mulai gaji. Ah ya Allah jah. Terus diparingi umur. Napa kula kesi sakit ibadah? Napa dinten iki kula mboten nampi maksiat? Iku termasuk tiyang seiman. Tapi tiyang nek setiap hari kok ndak pernah mengingat dengan kematian. Ora pernah mengandai-andai nek esuk nyong mati kepriwe. Maka tiyang iki termasuk dereng iman kali Gusti Allah.
Mulai hari ini, kalau jangan nyepeng ngentikanipun Imam Syafi'i, sebaik-baik orang yang beribadah adalah ketika melakukan ibadah hari ini, seakan-akan besok dia akan mati. Bu? Bu? Ibu? Kepengin boten diparingi mati si husnul khotimah? Pengin. Kepengin boten? Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sejatinya orang-orang akan siap, orang-orang yang disebut siap dengan kematiannya, wong sing iman kali kusomo, siap dengan kematiannya, insya Allah matinya husnul. Yang pertama adalah seorang laki-laki. Nah, kemarin laki-laki. Seorang laki-laki yang tidak dengan sengaja, tidak dan sengaja meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Jadi yang kepengin matine husnul khatimah, termasuk menungsa sing matine husnul khatimah, termasuk menungsa sing siap mati, termasuk golongan sing iman kali Gusti Allah, nggih menika golongane wong lanang sing boten nate kerso ninggalaken sholat gangsal wekdal. Ngejebrek kupinge panggula. Sapa wong lanang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yeah? Kecuali dalam kasus over syar'i. Over syar'i mungkin keterbatasan, keterbelakangan mental. Iji-iji geblung, iji-iji stres, iji-iji kentir, tidak masalah, tidak sholat. Tapi siapapun laki-laki yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kecuali yang gila itu tadi, meninggalkan sholat, maka mereka tidak dikatakan orang beriman dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam surga. Ibu? Ibu? Jemreng kupingnya singa bayang? Nek pamaknya mau tertindak mungkin kontur jenengan ingatkan. Onten setunggal kitab dan kitab Riyadhus Shalihin. Okiniki disinggung mau kitab Ikhya Ulumuddin. Setunggal bahasan, seekor hewan yang wujudnya seperti ular, besar, seperti naga, besar sekali. Besarnya niku, dawanan besarnya niku, ibarat diukur nih, kayak mau melaku 7 hari 7 malam. Berarti dawa banget betul ini. Dawanya pun. Ula hewan ini dibahas dan kitab ini. Pembahasan yang sangat rumit dan menakutkan. Ketika kalau diabadi ke bujuku lo masalah ini, maka saya sangat takut untuk meninggalkan sholat. Dulu, waktu sebelum saya tahu tentang hewan ini, saya masih merasa nyaman ketika menunda sholat. Merasa nyaman ketika meninggalkan sholat. Dulu, zaman jahiliyah, kejaman dari kertas nopo-nopo, barang kulo belajar tentang kajian hewan niki, kulo mboten wantun ninggalaken sholat. Niki hewan namine syujaul aqrab. Napa bu? Syujaul aqrab. Syujaul aqrab niki seekor hewan ular yang sangat besar, sangat panjang, sing diparingi utusan, diparingi perintah, ngapunten, sebuah seekor utusan yang diberikan perintah oleh Allah untuk menyiksa siapapun di antara panjenengan yang melakukan sholat subuh mepet dan waktu duhur. Oke, sing tangine cok kamanen nggih. Cempreng kuminge nggih. Subuhan ngene jam 10. Jam 8 jam 5. Gara-garane ana hadis sholat subuh niku angsal nek karena tidur tangi jambiran-jambiran tetep kuli nglakoni sholat subuh. Gara-gara ana hadis kiye dadine mau pada tangine jam 10 kabeh. Ora apa-apa iki lah. Orang yang subuhnya ditunda sampai mepet waktu duhur. Orang yang sholat duhurnya ditunda mepet tengah waktu asar. Yang sholat asarnya mepet dengan waktu maghrib. Yang sholat maghribnya mepet dengan waktu isya. Yang sholat isyanya mepet dengan waktu subuh.
Orang yang seperti ini, kata Allah, ikat mereka syuja'ul akrab, laknat mereka syuja'ul akrab. Kau bunuh mereka, hidupkan kembali, bunuh kembali, hidupkan kembali. 100 tahun lamanya niku terjadi. Niku nemi balesan kagentian sing menunda sholat, nopo malih yang tidak sholat sama sekali. Bu, ibu, mulane kula mau matur. Jam 4 kula rampung. Mok diterkam tentang syuja'ul akrab. Itu betul. Siapapun orang yang meninggalkan sholat pasti akan dilaknat oleh Allah, pasti. Mungsing dengan sengaja menundanya saja akan dilaknat dunia sampai akhirat, khususnya laki-laki. Jadi walaupun waktu ini jenengan makin tertunda nih sholatnya, Pak, harus tetap membuat soft sholat berjamaah. Wajib. Hukumnya laki-laki berjamaah wajib. Nek orang kepengin diterkam tentang syuja'ul akrab, na'udzubillahi. Nek sing pertama, tiang sing siap mati, mati ni husnul khatimah, wong sing tidak pernah meninggalkan sholat fardhu 5 waktu. Yang kedua, gih meniko wong sing selalu enteng. Napa bu? Napa bu? Enteng. Ngedalakan hartanya untuk sedekah jariah. Bu, ibu, Kanjeng Nabi ngendikan, setiap satu rupiah, setiap satu dinar, setiap satu koin uang, setiap satu usaha yang jenengan masukkan untuk infak sedekah jariah, maka sesungguhnya paling lambat 40 malam akan Allah gantikan dengan pergantian yang termaster nilai 7 kali lipat dari apa yang jenengan usahakan. Maksimal 40 dinar. Tengku sholat diganti 7 kali lipat saking nopo sing sampun jenengan paringaken kagem infak sedekah jariah. Percaya mboten? Percaya nggih? Nek pun mulai percaya berarti jenengan istiqomah insyaallah dadi wong beriman. Allahumma. Percaya nggih? Tapi nyong ora pati percaya gergur semaur tok. Kula kepengin wonten bukti ini. Monggo menawi jenengan percaya setiap sedekah akan Allah kembalikan paling lambat 40 hari lagi 7 kali lipat. Monggo kula nyuwun tulung sorbannya muter. Jenengan keluarkan masukkan uang yang paling banyak kang sake panjenengan. Sangune panjenengan, kula jamin 40 dinten malih Allah kembalikan 7 kali lipat. Nek 40 dinten mboten dikembalikan 7 kali lipat, jenengan tengene kula. Nyuwun alamatnya cekik Pak Sofyan, kula gantos ke panjenengan. Siap? Nek 40 dinten mboten bali duite kula gantos sekali urip mriku. Siap? Kula bertanggung jawab karena Allah tidak akan dusta dengan apa firman-Nya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma mata ya wasi'an huwa al habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli awalin mu monggo sama sedekah ingkang kadalan ikhlas kula mangke mucikna muka utang cepet lunas sedekah sing tambah kadae uga ditambah ikhlasi. Kula puji nokontur ngaji, insya Allah tambah rezeki ne. Allah, sing sodako tanduk ngake, bujang lanjang rondo dudane. Kontur ngaji caket judune, sing solihah gede imane. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ya wasi'an
هو الحبيب الذي Cekaken sinten kang somo luman sedekoi kundur ngaji dicepetaken ziarah Makkah Madinai muka-muka jenengan sedoyo tebi saking memalani sing takkan tambah larise sing petani tambah panene sing kerja ngundak gajine sing lurah mulio pangkate sing rakyat tipo hake tambah seneng di mandurae ya Rabbi bil Mustafa balik maka sidana wafil lana ya wasyal huwal habib turja syafa Likul liau awalimu sallallahu alaihi nabi Muhammad. Mugi-mugi infak jariah sedekah niki tansah saged bermanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niku ingkang nomor kaping kali. Nomor kaping 3. Termasuk tiyang ingkang iman kali Gusti Allah, tiyang ingkang sampun siap mati niki. Tiyang sing insyaallah sedane husnul khatimah termasuk yang menikah tiang estri kak kelebet golongan mar'atus sholihah. Bu? Mar'atus sholihah. Ciri-ciri mar'atus sholihah. Yang pertama, gih menikah taat kali suami nih. Gih menikah singaci tiang wajibnya kadang ya. Ciri-ciri mar'atus sholihah. Gih menikah taat kali suami nih, mulanya bong wadon arep lebu surga di syaratnya mau ngeluntok siji sholat sregep puasa Ramadan dilakoni nomor telu taat kali suami telutok syaratnya orang kaya bong lanang yang arep lebu surga syaratnya anak patang puluh lima mulanya lurai gering ya gue pikirna kemeng syaratnya patang puluh lima nek ibu-ibu syaratnya mau setunggal salat nomor kali puasa Ramadan nomor 3 taat kali suami wis ben tak ora trimo dene mung wadon sepethi tok jane nyong wong lanang 45 sebab wong wadon duwe kemuliaan hamil Pak wong wadon punya kemuliaan melahirkan wong wadon punya kemuliaan menyusui yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki satu nafas perempuan yang hamil dinilai sebagai satu pahala. Setiap satu pahala akan dikalikan 10 dan akan dikali 700 kali lipat. Niku setiap pembekannya mau menteng. Bayangkan sangat bulan mau wadon menteng niku pikirang ibu. Pikirang miliar. Gimana? Bapak-bapak mereka pengen nandingi mau wadon mau bersuara dan mereka pengen syaratnya kudu daya yang menteng. Kudu gelem soek. Kudu gelem ngeten melahirkan. Kudu gelem nusoni. Gimana? Dan itu tidak mungkin bisa, makanya laki-laki masuk surga 45 syaratnya. Malas ibu nge? Cuman jadi pemadam taat, niku mboten gampang. Mboten gampang jadi pemadam sing taat. Ciri-ciri taat terhadap suami, niku mboten rolas bagian. Syarat taat niku rolas bagian. Perbagian ada syarat emang kebang. Agar bahas taat ni orang lampung-lampung, mulanya nak kepingin nanti ngasih bunda mani. Ya. Satu taat dengan suami nanti kalau ada waktu panjang saya jelaskan taat kepada suami ni kuno pemohon. Yang kedua, mar'atus sholihah niku gimana kau seorang wanita yang senantiasa mau dan mampu menutup auratnya, menjaga auratnya dari fitnah laki-laki yang bukan mahramnya. Karena aurat ditutup hukumnya wajib. Nama bu? Wajib. Jadi masalah sholat, masalah aurat, niku adalah ibadah yang tidak ada sangkut pautannya dengan masalah khilafiyah. Kadang-kadang ulo cok larang hati bang.
Kulo niki pengurus Fatayat cabang Kabupaten Banyumas. Kulo nggih pengurus Fatayat anak cabang Kalibanggo. Dulu saya pengurus IPPNU teng Banyumas. Kulo nggih nate jadi pengurus IPPNU teng Wonosobo ketika mondok sami. Tapi karena pakaian saya terlalu tertutup kumit. Kata tiang sing matur kula rasane. Yen saya nggih ah Afifah ini Muhammadiyah. Nganggo kudung yang bebah. Nganggo kelamine kobrang-kobrang kayak Afif ke Muhammadiyah. I'm sorry. Kalau urusan aurat dan sholat, tidak ada urusan dengan NU dan Muhammadiyah. Niki kewajiban. Orang NU ya harus nutup aurat. Muhammadiyah yang nutup aurat. NU ya sholat. Muhammadiyah ya sholat. Saya orang NU. Tapi saya selalu mempunyai prinsip. Akan meng-NU-kan diri saya sendiri. Sebelum saya meng-NU-kan orang lain. Maka saya tidak akan pernah meng-NU-kan panjenengan. Yang penting saya bisa meng-NU-kan diri sendiri. Siapa yang bisa meng-NU-kan diri sendiri? Orang yang selalu berikhtiar untuk menjadikan dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan mengaku di depan orang lain kalau dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi berikhtiar untuk menjadikan dirinya sendiri ahlus sunnah wal jamaah. Bu? Bu? Maka jangan takut diwadani. Kudungan yang dekat itu adalah Muhammadiyah. Contoh selain mengenai. Ya ayyuhan nabiyu kulli aswajik. Al-Ahzab 59. Wa banatik wa nisa'il mu'minina. Yudnina alaihina min jalabi bihinna. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sampaikan kepada anak perempuanmu, kepada istrimu, untuk menutupi auratnya, menutupi tubuhnya. Temeriki tembungi auratnya seluruh tubuh mereka. Berarti sikon ditutup niku mboten mung rambuté tok. Sikon ditutup mboten mung guluné tok, tapi seluruh tubuh mereka kecuali yang biasa tampak, pundi wajah dan telapak tangan. Niki batas aurat perempuan. Maka dicembreng kuping jenengan. Sing urung terbiasa ngagem jilbab keluar rumah, cembreng kuping jenengan. Setiap wanita keluar rumah tidak berjilbab menjadikan auratnya dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Setiap satu masang mata, satu masang mata berarti setiap wong sing denengaken ngagem syahwat, maka bagi dirinya yang dilihat satu kali dosa zina. Kalau bilang ini malik, wanita keluar rumah tidak berjilbab, wanita keluar rumah tidak menutup aurat. Setiap satu pasang mata laki-laki yang melihat dengan syahwat, maka satu kali dosa bagi jenengan perempuan yang keluar tidak menutup aurat. Niku nembe satu pasang mata, bayangkan nembe buka lawang nang ngarep latar nang abang loro, berarti dua kali dosa zina. Jenengan laku mari ana pasal kuta. Sing liwat nang kono liwati kono meruh rika ora kudungan ana wong 20, berarti loro tambah 20 dosa zina. Tambah nang jero pasar, sepasar anak pembira, mungkin anak pem satus tambah satus dosa zina. Turun manik pas bali ini, anak pem 20 manik, berarti pira hampir lebih dari 150 kali dosa zina yang kita perbuat hanya dengan tidak menggunakan jilbab satu kali keluar rumah. Satu kali dosa zina sama seperti membunuh 99 orang. Astagfirullahaladzim. Bapak, mulanya bapak-bapak punya kewajiban. Kewajibannya bapak-bapak memiliki rasa cemburu dan takut ketika istrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Laki-laki yang tidak punya rasa takut ketika istrinya keluar tidak menutup aurat, termasuk seorang laki-laki yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam surga. Untuk kita Fatrul Izzah, niki dipun sebat dayus, gimana kalau laki-laki yang tidak ada rasa cemburu dengan istrinya. Ibu, bu, jilbab sampai segi patut-patut. Niki kewajiban. Alam mempahai guru ngajib yang gak kudungan dari mulang toh. Bani mulang gak orang kudungan, ada di contoh bukan orang bener. Ibu nih, niki penyakitnya menungsa. Ibadah bukan karena Allah, tapi karena menungsa. Si pendiri kasih kiri ngerti, gak usah tajasus. Nek jenengan ini ngaji dan salah ganggang kan ngaji tajasus. Tajasus ini kenapa? Seneng mungkin-mungkin kesalahan yang mau dia, gak usah.
Misalkan tajasus sama dengan dosa yang kita ungkit. Tajasus niku ungkit kesalahannya dunia. Kalau yang kita ungkit masalah zina, kita juga dapat dosa zina. Yang diungkit masalah umbar aurat, kita dapat dosa umbar aurat. Jadi jangan dengan samakan dengan orang yang baik tapi tidak berjilbab. Lo yang mending aku lah orang tahu ngerasani. Walaupun orang jilbaban, jadi makai jilbaban, ini lambini nyonyor tukang rasani bong. Jangan dengan samakan, jangan disamakan. Kulit ngerasani tidak ada hubungannya dengan jilbabnya. Pancen watak cangkeme bodol. Kira beda, tidak ada hubungannya dengan jilbab. Jilbab itu ibaratnya kong sholat tapi wudhu di sini. Setiap orang sudah wudhu, menunda waktu sholat itu pasti akan ada rasa eman-eman. Gimana? Kalau mau silakan ngentut, mau silakan batal, ikut tiang kudungan. Ketika orang sudah pakai jilbab, maka akan melakukan maksiat, pasti pikir 2, 3, sampai 10 kali. Kondene kalau itu tetap dilakukan, berarti kita tidak tahan ujian. Apalagi masalah pakai kerudung, orang tidak haji umroh saja ada ujiannya. Gimana? Kenapa ini kok masalah kerudung? Haji loh, untuk kita makan Madinah. Bayarnya larang, nunggunya lama, mohon Allah berikan ujian. Kata firman Allah ke surat Ali Imran ayat 30, setiap orang ibadah pasti akan Allah berikan keburukan untuk menguji berapa iman takwa mereka. Ibu, Bu, jadi jangan dikaitkan masalah jilbab dengan perbuatan. Karena jilbab dengan sholat sama-sama kewajiban. Ketika pulang jenengan meninggalkan salah satunya, berarti kita bukan orang yang baik. Jangan menganggap diri kita baik karena kita meninggalkan yang satu, melaksanakan yang satu. Injing kapan-kapan ngaji malih tafsir Jalalain surat Ali Imran ayat 30. Kebaikan yang dibarengi dengan keburukan, maka kebaikan itu tidak akan mendapatkan pahala. Na'udzubillahi. Na'udzubillahi. Enggak siap. Injing makin keluar rumah pakai jilbab. Insyaallah siap nih. Siap nih. Siap. Ayo Pak Lurah nih, siap. Siap nih. Kapan sini ada karnaval? Hari? Hari Rabu. Jadi kan yang ikut karnaval, yang mau rias-rias, tolong pakai jilbab yang perempuan. Jangan sampai tidak berjilbab. Siap? Siap? Mumpung urung kelakon, ya. Pintar berarti, ya, Pak Lurah. Boleh karnaval lebar ngaji. Jangan sampai perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia menjadikan kita melanggar syariat-syariat agama. Harus bedakan, kita bernegara tapi kita juga beragama. Jangan sampai karena kita bernegara kita mengalahkan syariat agama. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai karena kita beragama mengalahkan syariat negara. Kita harus sama-sama karena kita punya kewajiban untuk memuliakan hablum minallah, hablum minannas, dan punya pegangan hubbul wathon minal iman. Mungkin-mungkin para istiqomah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya termasuk menungsa ingkang siap mati, ingkang husnul khatimah, ingkang iman kalih Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Nggih menika sinten menungsa ingkang sami remen? Ingkang sami napa? Sinau Al-Qur'an. Tapi kula pun sepuh Mbak Fifah boten menapa. Ibu nggih? Menawi kok jenengan pun sepuh, napa jenengan pun saged maos Qur'an? Terus penjenengan angsal ganjaran sinau Quran kepripun carane? Keturunane ken sami ngaos sinau Al-Qur'an. Kata Rasulullah Muhammad SAW, niki sabda dipun sampaiaken Imam Syafi'i kepada seluruh santrinya, kepada seluruh santri-santrinya Imam Syafi'i, guru besar kita semua, kiblat imam kita semua. Beliau ngendika kali santrine, "Wahai santriku, sesungguhnya bila mana kalian dalam keadaan buta, dalam keadaan buta niku picak ora tengkruk. Mungkin kalian dalam keadaan tidak bisa mendengar, atau kalian dalam keadaan tidak bisa berjalan. Maka satu yang harus kalian sampaikan kepada duriyah kalian, jangan sampai sekali-kali berhenti untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena setiap huruf di dalam Al-Quran senantiasa memperpanjang, memperlebar jalan kita menuju surga. Bayangkan bu, angin dewek setina-tina nih, minimal macam kudhula. Qul huwallahu ahad. Satu huruf Al-Quran niku akan memperlebar jalan kita menuju surga. Jadi bisa dibayang, wong sing ora tau gelem sinau Quran, wong sing ora tau gelem maca Quran, dalane maring surga kan sempit banget ya. Gimana? Tapi kula pun sholat tetap sempit. Wong nasi kok lebar niki kena
Quran. Mereka wis duit dalan ke dalan menuju maring surga. Karena dewek sergap sholat, dewek sergap ngaji, kita dalan maring surga semuanya kita. Kita dalan lagi, dalan menuju surga. Akan tetapi, karena dewek sergap maca Quran, sergap sinau Quran, merjuang anak-anak ikut dari Quran, di Quran, kita setiap dina dalan ini selalu melebar, melebar, melebar. Ngantos dalan semene, mau semene, gari ngambani sahabat asman mereka. Agar dalan mau semene, apa meniku melayu, akib melaku angin-angin, alon-alon, apa meniku melaku alon-alon, akib melayu burung kinaran kutum. Gini apa dia? Karena dalan semene, tapi agar dalannya ambang yang lain. Kepenak buat nanti tak suarga nih. Kepenak. Bukalap kalau glosor-glosor. Bukalap gak mau mobil, mari anak bencapat gutul sakit. Lepung dalam semen. Sina usahnya kami sotako. Sotako termasuk mobil. Lepung ngarep lebu surga. Lepung nanti mau dalam lepung semen. Gila bener? Tapi nih setiap hari kita lebari. Diambani terus kita dalam nih. Maka akan dengan mudah. Sodako sing jadi tunggangan. Mungkin sholatnya sing jadi supire. Akan kepenak lewat dalam iku. Karena sudah dilebari dengan wacanan Al-Quran. Yang bisa orang kongan maca Quran. Minimal seneng kerumuh wong maca Quran. Minimal dewek bis berusaha. Anak-anak ikon pada jadi ahli Quran. Ibu. Ibu. Sebab musibah terbesar bagi orang tua adalah ketika memiliki anak-anak tidak paham dengan Al-Quran. Orang mudeng karo Al-Quran. Bu. Ibu. Letakkan mau ikan khataman untuk lari bintang. 20, 21, nih, 21 selikur santriman santriwati, laki-laki perempuan, nih, yang itu khataman Quran. Saya tanya, ustazahnya yang mana? Guru ngaji nih. Apa sofa nih kok? Nih, ini kan mali santri nih. Nih, saya tanya bu, nopo sing bawa khataman Quran? Niku sedoyo anaknya ustaz. Boten nggih. Napa sedaya anake imam masjid? Boten. Sedaya putrane takmir masjid? Boten. Ada yang anaknya bakul di pasar? Ada. Si anake tukang ojek kan? Boten. Mungkin si anake tukang main juga wonten nggih. Nah, niki mohon maaf. Walaupun anake wong ora bener, pemane nggih. Ketika mereka jadi ahli Quran, maka mereka akan melebarkan jalan orang tuanya menuju surga. Niku senengnya nek dia anak ahli Quran. Maka saya minta tolong besok anak-anak yang belum ngaji dan TBG, kan sami ngaji dan TBG nih. Yeah. Si pisti kumangi. Yeah. Mugi-mugi paringi mulia dunia lan akhirat. Allahumma. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutipun ikat nomor ayat nomor 3. Kalau mau semalih, jenengan dira akan balik. Wahu Allahu. Samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Nanti kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala ciri-ciri si nomor telu si netian ingkang senantiasa termasuk golongan tiang si iman kali Gusti Allah ingkang bakal diparingi ketenangan kehidupan di dunia lan dijamin dari ahli surga gih menikah tiang yang tidak pernah membanggakan diri wong sing boten sombong. Bu, ibu, ada dua dosa besar sing sapa wonge nglakoni niki ngibadahe muspro. Napa muspro niku napa mubah ora kanggo siji ujug nomor lorone riya ujuge membanggakan diri riya kuwi artine pamer membanggakan diri karo pamer bedane apa nek kok membanggakan diri kuwi butuh dialem. Sing penting anggere batire ngerti rika wong hebat ku wis cukup. Ku sing jenenge membanggakan diri ujug. Nek riya ku biasane golek membanggakan diri punya tujuan ben di alam nang wong liya. Dan ketika wis di alam ora cukup, kepengin perkara liyane juga di alam maning.
Contoh dosa ujub begini. Kornana wong takut. Icik-icik tak kadung nang pengajian. Ngesuknya makan kaji karo bojoku lah dunia. Tengen makan loro-loroan namanya kaji plus malah dia. Jadi orang tak gak nunggu nisui. Kejadiannya ujub. Laka wong takut. Betul ada tiang take. Si krungu juga bingung yang ngarep ngomong apa mau nang takon ora. Tapi dia merasa bangga ketika orang lain tahu nek dia itu orang hebat. Niku namine ujub. Contoh jenengan gadah tas anyar. Regane larang. Karena di sifat ujub jagonge nang kono tas derekane. Nek padine ngerti tas ini kake anyar. Motor anyar, plat ireng wis mudhun, tapi bentangane ngerti motor anyar sing putih bae sing dinggo. Ngalur ngidul motif putih, padahal singirungnya bisa menemukan. Ini kurang dipasang. Karena ketika tanggan yang ngerti Rika komotoreannya, Rika bangga, seneng. Ini ku namini ujub. Maka apa kata Rasul? Seorang yang melakukan dosa ujub, satu kali dosa ujub, sama saja dosanya, seperti meninggalkan sholat fardu 40 hari. Satu kali dosa ujub. Contoh paling yang biasa dilakukan anak-anak muda zaman sekarang. Motor, knalpotnya diganti. Singunine eder. Anten banget sing ini nggih. Anten banget. Kata. Kenapa? Karena dia merasa ketika di motornya eder-eder namun gelem nang rasane bangga. Sama ada orang punya mobil. Mungkin mobilnya jenenge Alphard, jenenge BMW ini angel. Apa mending tubuhnya di ngomong nane angel. Alphard, regane miliaran. Ditulis jenenge lurah kuda belik. Orang butuh dialem, tapi nggak mau ngerti kayak mobilnya lurah kuda. Ati ini bongko. Jadi lurah itu mobilnya nane jenenge klotok. Mau kenal tuh saucu. Selingkuh pada ini selingkuh pun. Gina pada pun selingkuh. Ya Rabbi barik. Astagfirullahaladzim. Maning pada baik kok upload status nang WA. Ini hati-hati loh. Ketika jenengan upload status nang WA khususnya, karena kalau di WA kan gak bisa like, gak bisa komen. Ngerti ini mung dideleng sama orang. Gimana? Yeah. Ketika upload status kok baru dideleng sama orang. Lurahin deleng. Yes! Bibis termasuk ujub. Karena merasa seneng ketika ada orang lain yang tahu. Ini ujub. Hati-hati. Jadi nanti upload status ya wis. Orang semua ditiliki sih deleng nasa apa. Orang perlu. Cemre bibinya makanya. Apa mana orang pak lurah deleng langsung foto maning cekrek. Udah itu udah itu mani. Mau foto maning terus kan. Udah nih pak lurah jadi nomor kurang tak bayi. Oke, ini bercanda lah. Maka mulai sekarang tolong tinggalkan diri dari dosa ujung. Ya bu nge? Ibu? Ya. Yang kedua, yang ini kalau dosa riak. Nah bedanya riak dengan ujung. Nek riak ini kudu di alam. Ketika di alam sepisan boten cukup. Contohnya ngonten kok lah serge banget sholatnya sih mari masjid ya. Padahal wis tua kayak gue tapi sih sehat bayi mari masjid ya. Lo apa mani masjid anu nang cumur. Oke pengajian nang harap masjid turun buddha adu-adu penyong mangkak. Tidak cukup ketika dipuji dengan satu kebaikan. Maka dia akan tambahi mani gitu loh. Kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan, penong dia nambah memuji malih. Apa kata Rasul? Kula muni jenengan nerokaken. Musibah terbesar. Telung menit maning rampung ya. Musibah terbesar, monggo. Bagi manusia adalah ketika dipuji. Hatinya bangga. Kenapa ya Rasulullah? Setiap ibadah yang dipuji oleh manusia kok membuat hati kita bangga, maka berkuranglah ganjaran ibadah itu sendiri. Mulanya kalau mau matur,
tidak semua orang sholat masuk surga. Tidak semua orang sedekah ngaji masuk surga. Kenapa? Karena terkadang pahalane kula jenengan sholat ngaji sedekah niku kelong gara-gara rikala di alam atine seneng. Sunnatullah, sunnah Rasulullah anggar pas lagi di alam langsung jawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seneng ya Pak Lurah, bisa kok jago Lurah kok jadi monik guru. Maka akan kelong ganjaran. Berarti kon kenipun seneng ya Lur jadi monik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awet nung banget loh ya tengkar orang bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uang serban 2.485.000. Mugi-mugi paringi hasil bermanfaat, bisa menjadikan panjenengan enteng, enteng rezeki ini, enteng dosa ini. Allahumma. Jenengan ingat tadi ngasih uangnya berapa ke serban? Terus jenengan titeni 40 hari lagi, pasti Allah kembalikan 7 kali lipat. Nek nganti orang dibelek nah, telpon nyok, jaluk nomor nang Pak Sofyan, tak liru nang nyok. Siap ya? Ini jaminan bahwa Allah tidak mungkin dusta dengan firman-Nya. Mugi-mugi istiqomah. Nuraya firman dan patut mengumum ibu ya Nur. Terima kasih. Firman dan patut. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kula tutup, kula paringi setunggal amalan. Amalan agar kita hatinya tambah tenang ya. Kemarin di selagangkeng ya. Saya mau kasih tapi karena sudah sore, maka saya bilang besok kalau pulang ngaji malih. Karena sekarang ketemu lagi, saya bacakan satu kali. Nanti kalau kita ketemu lagi, saya bacakan lagi. Saya mau bacakan ulang-ulang kali. Jenengan cepat apal, tapi waktunya sudah jam 4. Kasihan bapak-bapak. Ibu ya. Saya baca jenengan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbil 'adzim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul 'alamin. Ya ilahi, ya karim, ighfiru dhunubana wa bi jahil mustafa. Allah farij 'alaina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masayikhina wa li jami'il muslimin wa li jami'il muslimin. Doa niki kula dijazai teng Ustaz kula. Beliau domisilinya di Makkah Al-Mukarramah tapi asli kelahiran Pamekasan Madura. Madura. Niki doa diijazai oleh gurunya beliau. Gurunya beliau diijazai oleh gurunya dan doa ini ijazah dzuriyah dari Mbah Kyai Khalil Bangkalan. Sinten tiyang sing maos doa niki, insya Allah hatinya akan semakin tenang. Ketika diberikan kesulitan akan ditambahi kemudahan, ketika diberikan kemudahan akan ditambahi kelancaran. Allahumma. Setiap tiang baca doa niki dosanya akan diampuni oleh Allah. Sampun apal napa dereng? Nah, memang sing kula karepaken dereng apal ben menjing undang mana. Nggih. Semangatnya enggak hakit lan terakan, mungkin-mungkin yang kula terakan jadi manfaat barokah. Ikan maringi doa sinten niki? Tolong. Kabupaten di Parokiyai, Qur'an ulama tidak kurangi rasa takdir bukti kula. Saya minta kepada bapak-bapak yang belum sholat, silahkan nanti bikin soft sholat asar. Untuk ibu-ibu yang kiranya rumahnya masih jauh, silahkan sholat asar dulu. Yang kiranya rumahnya dekat, silahkan nanti sholat asar. Begitu ya, jangan sampai lupa. Takutnya ngaji ini betul berkah manfaat. Al-Fatihah. Suatu nanti nak nampak lagi.